kita akan review untuk mobil ya kan, dikatakan di kelas budget mahasiswa itu untuk di pasaran mobil Timur ini ya kan itu di angka 20-30 juta. Cukup efektif untuk kalian mahasiswa yang pengen punya mobil dengan budget yang menurut kalian itu pas sekali dan tetap tampil proyek. Untuk mobil Timur ini sendiri ya kan tampilannya menurut saya oke banget untuk para penggiat anak muda, terutama anak muda yang suka-suka dengan mobil-mobil dikatakan 90s atau mobil-mobil tahun 90-an. Di mana mobil tahun 90-an ini ya kan punya tampilan klasik namun tetap tidak terkendalan zaman. Untuk tampak depan Timur ini ya kan memiliki tampilan oke ya kan, di mana untuk tight fog lamp ataupun headlamp dan sebagainya itu oke. Terus kemudian ada grill dan sebagainya, ini tidak termakan zaman. Kemudian dari ada bumper depan, kemudian untuk Timur ini memiliki ground clearance-nya itu sedikit, jadi tanpa harus banyak merubah itu udah kelihatan ceper. Ya. Jadi oke sekali untuk anak muda. Marilah kita lihat bokong sesi dari Timur ini, ya kan? Lihat bokongnya. Wah, semok sekali bro. Oke. Jadi oke tampilan dari belakang. Ini misalkan dipakai variasi tambah bagus lagi. Baik, untuk mobil Timur ini, untuk lampu belakang itu ada dua tipe, yaitu yang membedakan dari tahunnya. Untuk tahun yang lebih lama yaitu dari tahun 97 ya kan, itu untuk lampu belakang itu menyatu. Ada menyatu. Nah, tapi untuk tahun yang lebih muda dari tahun 99 sampai tahun 2000 itu udah terpisah untuk ya mengikuti perkembangan zaman di era mobil sedan waktu itu. Baik, kali ini kita akan melihat pada sisi-sisi daripada kaki-kaki Timur ini, yaitu kita lihat daripada pelek ini ya. Untuk pelek ini udah gantian dan pelek custom, yaitu dimana untuk menambah tampilan ini menjadi lebih keren lagi. Dan pelek lebar 15. Untuk Timur ini yaitu ada di tipe DOHC dengan tenaga yaitu 1500 cc, dan untuk konsumsi bensin ini sendiri itu tergolong irit, itu 1:14 ya. Kita lihat untuk bagian dalam dari Timur ini. Untuk tipe dashboard Timur sendiri ini sudah mengalami perubahan dari tahun yang sebelumnya, di mana untuk kesannya ini lebih ke trendy sekali. Untuk pertama kita lihat dari setir ya kan udah sporty, kemudian ada di bagian kisi-kisi AC ada dua semburan, kemudian untuk audio ini udah ada pergantian itu dalam produk aftermarket. Untuk produk aslinya itu sendiri masih pakai tip. Kemudian kita lihat pada bagian indikator-indikator. Ya, untuk bagian indikator ada pertama dari tingkat kecepatan, kemudian indikator suhu, kemudian bensin, dan kemudian ada tekometer atau RPM. Kemudian kita lihat ada pada bagian parceling atau bagian gigi mobil ini. Untuk Timur ini sendiri, ini ada 5 percepatan, ya, dan 1 untuk mundur. Dan kemudian untuk tuas handremnya itu ada sebelah sini. Dan ini menurut saya udah enak sekali ya posisinya. Dashboard bagai sini. Nah, lihat ada apa aja. Wah, ternyata ada perabot-perabot untuk perlengkapan mobil. Nah, untuk dashboard ini sendiri, interaksi ini volumenya tidak terlalu besar ya. Seperti ini. Hanya sekitar 2 liter aja. Fine. Baik, seperti itu aja yang untuk review kali ini terkait Timur dengan tipe DOHC di tahun 2000 ini. Untuk review selanjutnya nantikan sekali. Tata-tata.